potongan. Ini intinya kita dalam rangka bakti sosial, ya, kegiatan rutin dari Hasisnu, apabila di tengah-tengah masyarakat ada bencana, ada kesusahan, itu sudah selanjutnya lah dari Hasisnu, salah satu lembaga masyarakat untuk sosial Nahdlatul Ulama. Kita harus peduli ke masyarakat karena sosial tersebut datangnya juga dari warga masyarakat, kembali juga harus ke warga masyarakat. Ini intinya kita bakti sosial karena kondisi air yang sudah kurang lebih 5 hari ini, ya Pak Haji Soto, 5 hari ini kita kesulitan air karena ada kebocoran di Bojong, ya. Informasi di WP seperti itu. Makanya kita dari Lapisnya berinisiatif untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Ini berapa tadi, Pak? Kalau nggak salah 5.000 ini, Mas. 5.000, ya. Untuk berapa warga ini, Mas? Ya, ini khususnya memang saat ini kita di RB2. Ya, di RB2 wilayah Tegasari yang jumlah RT-nya ada 10. Jumlah RT. Berapa warga ini, Pak? Untuk di Tegasari itu kalau RW-nya ya, makanya cukup lumayan banyak, nyampe 4.000, ya. Tapi ini kita khususkan yang betul-betul kekurangan air. Karena tidak semuanya di Tegasari airnya mati tidak.